Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam hingga bom molotov di Jalan Dermaga Raya Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Dalam rekaman video salah satu warga, dua kelompok remaja ini terlibat aksi tawuran di Jalan Dermaga Raya Duren Sawit. Mereka yang terlibat tawuran menggunakan berbagai jenis senjata tajam, saling lempar batu hingga memakai bom molotov. Menurut warga setempat, aksi tawuran dalam sebulan terakhir bisa terjadi 3 hingga 4 kali. Diduga pelaku tawuran merupakan warga kampung setempat dengan warga lain. Ada kejadian tawuran di sini, ada dari warga masih wilayah sini lah. Tapi juga masih ada juga dari orang luar, maksudnya wilayah luar juga. Terus juga sebagian memang mereka banyak yang bawa, yang pakai motor gitu. Campur, Pak. Anak sini juga, anak wilayah lain juga. Jadi kita nggak bisa mastiin anak sini juga gitu kan. Karena kalau anak-anak sini yang jelas juga, saya juga kan tahu semua orang.